Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak dalam permainan tenis meja. Analisis keterampilan pegangan bat dalam permainan tenis meja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu penholder grip. Pegangan ini adalah pegangan seperti orang memegang pena, yang mana jari telunjuk dan ibu jari melingkar di tangkai atau pegangan bat. Kemudian tiga jari yang lainnya berada di sisi daun bat atau kepala bat. Pegangan bat yang kedua adalah shake hand grip. Merupakan pegangan seperti orang berjabat tangan, yang mana jari telunjuk berada di kepala bat atau daun bat, dan jari lainnya melingkar di tangkai atau pegangan bat. Analisis keterampilan gerak service forehand permainan tenis meja. Pemain dalam posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk lebih kurang 45 derajat, badan sedikit condong, tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Kemudian dengan bahu menghadap ke arah sasaran, lambungkan bola sedikit ke atas di depan badan pada saat bola turun dari titik tertinggi, lambung, ayunkan bat ke depan lurus dengan permukaan bat mengarah ke depan. Bola dipukul dengan cara memukul ke dalam dengan bat. Analisis servis yang berikutnya adalah servis backhand. Permulaan servis ini diawali dari sikap melangkah menyamping dengan kaki kanan agak ke depan, berat badan di kaki kanan, badan agak condong ke depan. Tangan yang memegang bat menyilang di samping badan. Siku ditekuk, punggung lengan bagian luar mengarah ke depan dan tangan kiri memegang bola. Bola dipukul ke depan menggunakan punggung bat dengan dorongan ke depan hingga bola memantul dan menyeberangi net. Analisis keterampilan gerak pukulan forehand dalam permainan tenis meja. Posisi siap, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Bat di depan samping badan. Persentuhan terjadi di depan badan sebelah kanan. Ya. Berikutnya adalah analisis keterampilan gerak pukulan backhand. Posisi siap, kedua kaki terbuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, badan sedikit condong ke depan, pandangan ke arah bola, tangan siap untuk memukul bola dengan membentuk siku 90 derajat. Gerakan memukul segera dilakukan setelah bola mencapai titik tertinggi dalam pantulan. Dan analisis pukulan yang terakhir yaitu
pukulan lurus atau drive stroke. Dalam posisi siap, kedua kaki dibuka lebih lebar dari bahu. Tangan pukul membentuk sudut 160 derajat dan tangan lain mengimbanginya. Pandangan ditunjukkan pada arah datangnya bola. Begitu bola datang, bat digerakkan ke atas dengan bantuan gerakan siku dari 160 derajat menjadi 90 derajat. Kemudian bola dipukul pada saat bola mencapai titik tertinggi pantulan. Ya tadi yang dia bilang. Itu kan? Ya. Ya.